Mencuatnya nama Ridwan Kamil dalam diskusi elit parpol pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sandiaga Uno menyatakan bahwa P3 tetap komit dengan PDI Perjuangan. Siapapun bakal calon pendamping Ganjar Pranowo. Sandi menegaskan bahwa P3 masih memegang komitmen bersama dengan PDI Perjuangan. Siapapun yang diusung atas kesepakatan kerjasama politik, Sandi siap untuk memperjuangkannya. Sekalipun bukan dirinya yang nantinya akan dijodohkan dengan Ganjar Pranowo. Sandi mengaku bukan semata mencari jabatan atau ambisi akan kekuasaan. Saya tidak dalam kapasitas menanggapi, tapi P3 tetap istiqomah dalam kerjasama dengan PDI Perjuangan. Apakah ada kemungkinan akan cabut atau bagaimana? Kita istiqomah, dan kalau istiqomah itu adalah kita meneruskan kerjasama politik, karena ini bukan mencari jabatan, bukan berambisi untuk mencari kekuasaan semata, tapi justru adalah politik amar ma'ruf nahi munkar, politik penuh pengorbanan dan pengabdian.